demokrasi kita saat ini sedang tidak baik-baik gitu. Jadi karena itu regulasi-regulasi yang buram seperti pasal 40 ayat 2B Undang-Undang ITE ini harus diperjelas. Majelis Hakim ini menilai internet hanya sebagai ancaman, gitu. Padahal fungsi-fungsi internet dalam pemberdayaan masyarakat itu sangat banyak dan tidak dilihat dalam pertimbangan hakim. Nah, ini kami sangat menyesalkan sekali.